Para muhibbin rahimakumullah. Al-hadithu sabi' wassalasun, hadis yang ke-37 dari arba'in hadis. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi tabarak wa ta'ala qala: Innallaha katabal hasanat wassayyi'at summa bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu ashra hasanat ila sab'i mi'ati di'abin ila ad'abin kathirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Hadis yang ke-37 dari Ibni Abbas radiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu yang beliau riwayatkan dari Tuhan yang maha suci dan maha tinggi. Qala, berfirman Allah, innallaha katabal hasanat wassayyi'at, sesungguhnya Allah telah menentukan, telah menetapkan segala macam kebajikan dan segala macam kejahatan. Jadi Allah sudah menakdirkan yang ini kebaikan, yang ini kebaikan, yang itu kebaikan, yang ini kejahatan, ini kejahatan, ini kejahatan. Sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian Allah menjelaskan demikian itu, maka barang siapa yang mencita-cita, maksudnya mencita-cita di sini adalah memutuskan di dalam hatinya, memutuskan, menatapkan dalam hatinya dengan satu kebajikan. Hati telah menetapkan bahwa besok hendak membaca Quran 2 juz. Hati menetapkan bahwa besok hendak sembahyang duha sekian rakaat. Nah, ini sudah merupakan keputusan hati. Itu dimaksud dengan hamma bihasanah. Palam ya'malha, maka dia tidak mengerjakan kebaikan itu. Ternyata besok kada dikerjakannya apa yang sudah diputuskannya pada malam tadi. Kenapa kada dikerjakan? Imma limani'in, kata pensyarah hadis ini. Ada kalanya karena sesuatu yang menegah. Misalnya sakit. Rencana besok tadi hendak membaca Quran sekian juz, sudah niat malam tadi, sudah keputusan malam tadi, kenyataannya siang sakit. Nah, lalu kada kawa. Auli fawatin, atau karena keluputan hendak sembahyang ke masjid berjamaah. Itu keputusan hati. Berangkat ke masjid, ternyata orang sudah tuntung sembahyangan. Nah, karena keluputan. Niat hati hendak menuntut ilmu, tulak ke pengajian, itu sudah keputusan. Berangkat ke pengajian, ternyata prai. Ternyata orang kadada pengajian. Auli ghairihi, atau yang lainnya. Ada perubahan hati,
bukan karena penghalang, bukan karena keluputan, cuma ada perubahan hati. Malam tadi padahal sudah bulat hati memutuskan bahwa besok hendak ini. Ternyata pada kenyataannya, kenapa hati hendak ada jadi? Tapi malam tadi sudah 100% bulatnya. Katabah Allah indahu hasanatan kamilah, Allah menulisnya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan sempurna, tanpa ada kurang sedikit jua pun. Artinya, keputusan hati kita untuk melakukan kebaikan itu, walaupun kada terlaksana, tetap diberi Allah satu kebajikan, satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha, katabah Allah indahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah. Jika dia memutuskan, menetapkan hatinya dengan perbuatan baik, memutuskan besok membaca Quran satu juz, besok hari terlaksana dibacanya satu juz tadi, Allah tulis di sisinya 10 kebaikan. Nah, 10 pahala, 10 ganjarannya. Nah, ini merupakan sekurang-kurang ganjaran, seminimal-minimal ganjaran itu 10. Bisa sampai 700 lipat ganda, tergantung apa amalannya. Karena setiap amalan mempunyai nilai yang berbeda-beda di sisi Allah. Dan bisa sampai kepada berlipat ganda yang banyak, yang lebih daripada 700 itu. Nah, ini apabila kita dapat melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh hati kita. Para muhibbin rahimakumullah, para pensyarah hadis ini menjelaskan dalam beberapa kitabnya, kebaikan atau perbuatan taat itu bisa berlipat ganda 10 tadi disebutkan. Contohnya kayak apa nang 10 itu? Seperti kita membaca subhanallah. Nah, kita baca subhanallah diberi Tuhan 10. Subhanallah 2 kali diberi Tuhan pulang 10. Nah, sekali subhanallah dapat 10. Ada yang pahalanya itu berlipat 20. Membaca la ilaha illallah. Nah, kalau kita membaca la ilaha illallah itu 20 pahalanya. Kada 10, 20. Dan ada lipat ganda itu yang 30. Yaitu membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sekali alhamdulillah 30 ganjaran, 30 pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qala subhanallah falahu asyru hasanat wa man qala la ilaha illallah falahu isrun hasanah wa man qala alhamdulillah kutiba lahu salasun hasanah." Ujar Nabi kita, siapa yang membaca subhanallah baginya 10, membaca la ilaha illallah dapat 20, membaca alhamdulillah maka pahalanya 30. Para muhibbin rahimakumullah, ada lagi yang berlipat ganda itu sampai 50. Nah, jadi tasarah kita hendak mencari amalan mana yang patut diperbanyak kita. Apa yang 50 itu? Artinya sekali baca dapat 50 ganjarannya.
Yang pertama, membaca Quran tapi mengerti artinya. Nah, membaca Quran paham artinya. Kalau kita membaca Quran tapi kada paham, itu 10 aja. Tapi kalau kita mengerti apa yang kita baca, itu 50 diberi ganjaran oleh Allah. 50 per huruf. Per huruf 50. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, paham artinya. Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 19 kali 50 dapat pahala. Nah, yang kedua, yang berganda 50 itu adalah orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan suci walaupun kada paham artinya. Nah, ini berwudu dalam keadaan suci lalu nya membaca Al-Quran, mun artinya kada mengerti, artinya kada paham, cuma nya berwudu tadi suci. Nah, itu pun diberi ganda oleh Allah 50 kali lipat ganda. Ada satu ibadah, satu taat yang berlipat ganda sampai 700, seperti apa yang disabdakan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 700. Artinya amun kita bersedekah 1000, itu gandanya 700.000. Apa yang 700 ganda itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man arsala nafaqatan fi sabilillah wa aqama fi baitih falahu bi kulli dirhamin bi sab'imi'ati dirham. Ujar Nabi, orang yang mengirim dana untuk perjuangan sabilillah dan dia diam di rumah, ini kirim duit saja. Ada orang di sana meruakan sabilillah, kirim dana ke sana, ini di rumah aja begana. Nah, 1 rupiah duit yang dikirimnya itu bernilai 700 rupiah. 700 rupiah, 700 kali lipat pahalanya diberi Allah. Nah, kemudian lagi ada satu ibadah, satu kebaikan yang sekali kita perbuat dilipat gandakan 7000 lipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wa man ghaza bi nafsihi fi sabilillah falahu bi kulli dirhamin sab'atu alafi dirham." Nah, orang ini berperang fi sabilillah membawa ungkus seorang. Nah, kada memerlukan bantuan orang. Inya berperang bisa bila kuda-kuda seorang inya nukar, pedang-pedang seorang inya nukar, samuan peralatan perang nukar seorang. Nah, duit nang ditukarakannya itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, setiap 1 dirham menjadi 7000 dirham. 7000 kali lipat. Nah, 7 biji pahala, 7000 biji pahala. Nah, jaka pahalanya itu nang kaya gula, 70.000 biji, 7000 biji kada muat rumah kita. Jaka bebigi-bigi pahala tu, dapat 7000. Dan lagi ada satu ibadah, satu ketaatan yang bila mana kita melakukan itu, kita akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya sampai 1 juta kali lipat. Sekali kita perbuat dibayar oleh Allah 1 juta biji pahala. Andai kata pahala itu di akhirat kayaknya berupa batang kurma, kebun di surga itu, nah maka itu 1 juta batang pohon kurma. Berapa hektar jaka gatah ditanam itu? 1 juta pohon. Jaka pahala itu nanti di akhirat berupa bidadari, sekali kita berbuat itu
diberi Allah 1 juta bidadari. Sejuta. Ibadah apa yang berlipat 1 juta kali lipat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man dakhala as-suq fa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir qataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah." Bacaannya, amalannya. Ujar Nabi kita, barang siapa yang masuk pasar, masuk ke pasar, masuk Kaduta Mall umpamanya, masuk ke situ, baca sekali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekali aja baca di tangga Duta Mall tuh, baca yang ngetahkan itu. Nah, mesti kunyuk-kunyukkan di situ lagi. Diberi Allah kita pahala 1 juta kali lipat. Nah, 1 juta. Oleh karena itu para sahabat, para tabiin, para aulia-aulia, mereka itu kadang-kadang ada ke pasar berjalan. Bukan ke pasar betutukar cuci mata kada, tapi untuk membaca ini, nah, mengamalkan ini. Nah, 1 juta mana mencari pahala 1 juta? Sambahyang hancur awak kada tahu 1 juta pahalanya. Nah, ini begitu masuk toko baca sekali aja dapat pahala 1 juta kali lipat, dihapuskan dosa kita 1 juta kali 1 juta dosa dihapus oleh Allah, dosa nang halus-halus amun habis bekakat nang ganal di gerugutinya, dan Allah tinggikan baginya 1 juta derajat. 3 kali sehari ke pasar, 3 juta, rancangnya ke pasar aja. Misukan ke pasar, bisa pindah kuliling, kena kamarian ke pasar, bermutur ke dalam mutur ke kuliling, pasar bacaan itu. Nah, jadi bulik kada sia-sia membawa jutaan pahala. Nah, bahkan lagi ada satu ibadah, satu taat yang apabila kita amalkan, kita lakukan itu, diberi Allah ganjaran 2 juta. 2 juta kali lipat. Makanya orang alim tuh kada banyak kada beramal, tapi sekali beramal dapat 2 juta inya. Nah, orang kada tahu, subhanallah, subhanallah, 10 aja subhanallah kalau tadi. Subhanallah 10 aja. Mun orang alim sekali ke pasar bulik 1 juta inya dapat. Nah. Kada pa amal aja sidin itu. Sini katanya pak amal, kada orang ngejar bujur katanya pak amal, tapi amalan orang amalan nang patin, sekali baca sama 2 juta kali nang lain. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad 11 marrah kataballahu lahu alfai alfi hasanah wa man zada zadahullah." Siapa nang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad 11 kali. Jangan kurang pada 11, mun lebih baik. Minimal 11. Nah, kalau kita baca 11 kali ini tuh, maka ganjarannya 2 juta kali lipat pahala. Handap aja bertambah sedikit pada amalan kita hari-hari. La ilaha illallah wa dahu la syarikalah ilahan wahidan samadan. Itu aja tambahannya. Ilahan wahidan samadan. Ilahan wahidan samadan. Betul, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Apa semua ujungnya itu? Nah, 11 kali. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan. Ilahan wahidan samadan. Itu jadi diingatkan semacam
pemulaannya rancak aja sudah baca, ujungnya maginnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 11 kali tapinya. Nah, ini hadis Rasulullah menyatakan demikian, diberi ganjaran oleh Allah 2 juta kali lipat. Siang mak bisukan 11, mbah maghrib 11, 4 juta. Mengkata subhanallah, subhanallah, beliuran ada sampai 2 juta. Subhanallah. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, inna min fadlillahil azim ala ibadihi al-muda'afata bintiqalil hasanah min syakhsin ila syakhsin akhar. Kaman tasaddaqa ala fakirin bidirhamin fatasaddaqa bihil fakir ala thalis wa huwa ala rabi' wa huwa ala khamis wa huwa ala sadis. Pada al-khamis asyratun, walil-rabi mi'atun, walisalis alpun, walisani asyratu alaf, walil-awwal mi'atu alfin. Sebagian daripada karunia Allah yang maha besar, bahwa Allah melipat gandakan pahala itu dengan sebab berpindah kebaikan dari seseorang kepada seseorang. Misalnya si nomor satu memberi 1 dirham kepada nomor 2. Si nomor 2 ini memberiakan pulang duit itu ke nomor 3. Si nomor 3 memberiakan pulang duit itu ke nomor 4. Nomor 4 memberiakan pulang duit itu ke nomor 5. Ke nomor 5 memberiakan pulang duit itu ke nomor 6. Nomor 6 ke warung minum habis duitnya. Nah, nang nomor 5 itu dapat pahala 10. Mau diunjuknya ke nomor 6 dibelanjakannya. Nomor 5 dapat 10. Nang nomor 4 dapat 100. Nang nomor 3 dapat 1000 kali lipat. Nang nomor 2 dapat 10.000 kali lipat. Yang pertama itu dapat 100.000 kali lipat. Jadi para aulia dahulu mereka seringkali melakukan ini. Kalau kita beramal, nah, kena pemberiakan 2 ikam, kena beriakanlah pulang ke situ, beriakan pulang ke situ, beriakan ke situ, beriakan ke sana. Nah, kenapa? Hanya untuk melipat gandakan pahala. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam dunia mungkin kita kadang merasa terlalu penting lipat ganda pahala ini. Tetapi begitu kita habis umur, mulai dalam kubur, nah, ini sangat diperlukan lipat ganda ini untuk mengimbangi dosa-dosa yang kita lakukan. Di dunia memang kan tapi terasa. Mungkin kita kadang menghiraukan hal-hal macam ini. Begitu kita sudah masuk alam barzakh, di alam kubur, alam akhirat, timbang menimbang amal, nah itu becarian amal kayaknya. Kekurangan amal karena banyaknya dosa kesalahan yang kita perbuat. Bila kita banyak membuat atau membikin amalan yang banyak berlipat ganda ini, insyaallah ada hutang di situ. Ada ini kesalahan kita, oh, tambah ini kita ada stok, ada cadangan. Ini ada dosa kita, tambah ini ada, ampun kita cadangan menutupinya kesalahan-kesalahan itu. Oh, ada dosa kita ini masuk, buat lagi kebaikan kita. Nah, jadi lipat ganda ini sangat diperlukan di akhirat kaina. Makin banyak tabungan kita, makin banyak tabungan kita, makin berharap kita selamat untuk ditimbang amal kebaikan dan amal kejahatan. Itu bisa menang kebaikan. Para muhibbin rahimakumullah,
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sambungan hadis tadi, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabah Allah indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang memutuskan dalam hatinya untuk melakukan kejahatan, bulat sudah keputusan untuk melakukan kejahatan, sampai waktunya kada jadi. Kada jadinya ini karena takut kepada Allah. Maka ditulislah baginya itu satu kebaikan. Jadi pahala. Nah, kalau kada jadinya itu karena selain Allah, putus sudah melakukan kejahatan, isuk garing, kada jadi turun, menggigil awak. Maka sudah putus, sudah isuk hendak berbuat kejahatan, karena garing, lalu kada jadi. Nah, ini lalahu wala alaihi, artinya nol, kada napa-napa. Jadi dosa kada, jadi pahala kada. Lalahu wala alaihi. Wa in hamma biha fa'amilaha katabah Allah sayyi'atan wahidah. Dan barang siapa yang memutuskan hatinya dengan kejahatan, lalu dia kerjakan kejahatan itu, itu ditulis oleh Allah hanya satu kejahatan. Itu pun menurut hadis yang lain, sesudah 6 jam kita melakukan dosa itu. Jadi kita melakukan dosa, malaikat atidkah ngarannya mencatat dosa nih, begitu mencatat, jangan, ujar rakib, tunggu 6 jam kalau nya tobat. Para muhibbin rahimakumullah, jadi satu dosa itu satu, namun ada beberapa sebab dosa itu bisa berlipat ganda, antara lain apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Juraij. Beliau mengatakan innal khati'ah di Makkah bi mi'ati khati'ah, berbuat dosa di kota Makkah itu sama dengan berbuat 100 dosa di kota lain. Makanya itu Sayyidina Umar setiap kali musim haji beliau menghimbau, jadi Sayyidina Umar, hai orang Mesir, misrakum, buliklah kamu ke Mesir, hai orang Yaman, buliklah engkau ke Yaman. Nah, supaya Makkah ini suci, karena berbuat dosa di Mekah itu berlipat ganda ganjarannya. Menurut Syekh Ibnu Juraij tadi, balagani, telah sampai kabar kepadaku, ujar Sidin, annal khati'ah di Mekah bimi'ati khati'ah, satu kali kita berdusta di Mekah sama 100 kali berdusta di lain. Nah, menipu orang di Mekah 1000 sama menipu orang di lain 100 ribu. Pokoknya dosa 100 kali lipat juga lipat gandanya. Dan antara lain lagi yang dilipat gandakan itu adalah Ramadan. Cuma kada dijelaskan berapa kali lipat gandanya. Cuma Rasulullah menyatakan inna sayyi'at tudha'afu fi Ramadan, bahwa dosa itu dilipat gandakan pada bulan Ramadan karena kesucian. Nah, jadi ada 3 hal yang berkaitan dengan waktu Ramadan contohnya, itu memperbuat dosa menjadi lebih besar. Di bulan-bulan yang dihormati, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, 4 bulan ini pun berbuat dosa lebih besar ketimbang bulan lain. Tempat di Mekah contohnya, makin parak lawan Baitullah berbuat dosa, makin ganal dosanya. Makin parak lawan Baitullah, makin ganal dosanya. Narawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhihil huruf. Kemudian yang ke-38.